Lagi sama aku Nidia, dan di video kali ini aku bakal bikin lettering tutorial. Yay! Jadi aku bakal bikin tutorial buat kalian yang pemula yang mungkin belum mengerti dasar-dasar lettering. Dan aku juga gak bakal ngajarinnya ribet-ribet sih, aku ngajarin yang simple aja biar kalian juga enak belajarnya. Dan aku juga mau ngingetin kalian jangan gampang menyerah kalau belajar lettering, karena emang awal-awal agak susah, tapi sebenarnya nggak sesusah yang kalian pikirkan kok. Jadi langsung aja let's get started. Nah, jadi apa sih namanya, tips yang pertama, kok tips ya, tutorial yang pertama, maksudnya itu tahap yang pertama itu pemilihan brush pen. Menurut aku lumayan penting, soalnya supaya apa sih namanya, nggak sayang gitu loh. Menurut aku kan, kalau masih pemula dan belum bisa lettering, mending kalian beli brush pen yang agak murah gitu. Jadi kalau misalnya brush pennya rusak atau karena kalian belum ngerti cara lettering, jadinya tuh nggak sayang gitu loh. Kalau beli yang mahal-mahal terus rusak kan sayang. Nah, aku saranin kalian buat pakai ini, Artline Sticks. Ini aku pakai yang warnanya apricot. Dan ini juga harganya murah, cocok buat pemula. Harganya cuman kisaran 12-15 ribu. Terus ada juga yang ini, Snowman Brush Pen. Ini tuh harganya kisaran 8-12 ribu gitu. Nah, cuman ini agak beda. Yang Artline Sticks itu nggak terlalu fleksibel, tapi yang brush pen, yang Snowman itu fleksibel. Jadi itu lebih enak sih menurut aku kalau untuk pemula pakai ini aja. Tapi Snowman ini cepet rusak nih. Kalian kalau misalnya kayak pakai lettering terus cara pegangnya nggak benar tuh nanti bisa rusak, kayak bercabang gitu. Oke. Jadi aku di video kali ini aku bakal pakai yang Artline Sticks aja, karena brush pen aku yang Snowman udah agak rusak gitu. Oke. Tahap yang kedua itu kalian harus tahu cara pegang brush pen. Cara pegang brush pen kalian tuh bener-bener harus, bukan bener-bener sih, kan gak boleh bener-bener lurus gini, itu malah ngebuat brush pen kalian rusak. Jadi kalian pegangnya agak bengkok gitu loh. Tuh, jadi kalau kalian bener-bener pegangnya lurus kayak kalian nulis gitu, itu malah ngerusak brush pennya. Dan kalian kalau mau tekan brush pennya sebenarnya nggak perlu takut-takut, karena kalau cara pegangnya bener nggak bakal rusak kok brush pennya, tenang aja. Tahap yang ketiga aku bakal ngajarin yang bener-bener dasar banget buat kalian yang mau belajar lettering gitu, yaitu ada upstroke dan downstroke. Jadi upstroke itu yang kayak garis ke atas gitu. Ini upstroke. Dan downstroke itu yang ke bawah. Nah, ini benar-benar dasar lettering sih. Jadi kalian harus ngerti ini kalau kalian mau belajar lettering. Nah, jadi ingat aja, simpelnya naik tipis, turun tebal. Naik tipis, turun tebal. Naik tipis, turun tebal. Jadi kayak misalnya kalian mau bikin huruf B gitu kan. Naiknya tipis, turunnya tebal. Tuh. Pokoknya kalian itu aja sih latihan naik turunnya aja dulu. Soalnya kalau kalian lihat kayak gini sebenarnya gampang, padahal aslinya nggak segampang itu. Kalian bakal terkecoh banget sih. Kalau kalian bikin downstroke itu agak ditekan gitu, tapi ingat ya cara pegangnya harus benar.
kalau di kalau kalian upstroke bikinnya nggak usah terlalu ditekan. Ini kayak semacam rumus lettering gitu loh. Next, aku mau ngajarin kalian supaya kalian tuh letternya nggak kaku. Jadi kan ini upstroke downstroke ini kalian nggak boleh kaku gitu loh. Kalau kalian kaku bakal susah. Jadi aku ngajarin cara biar latihan biar tangannya tuh terbiasa dengan upstroke dan downstroke. Jadi kalian bisa coba bikin gelombang kayak gini tuh. Jadi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Upstroke downstroke tipis tebal, tipis tebal, tipis tebal gitu. Atau kalian bisa juga bikin huruf O. O kan turunnya tebal, naiknya tipis. Tebal, tipis. Tebal, tipis. Tebal, tipis. Atau kalian bisa juga bikin kayak huruf V atau U. Turun tebal, naik tipis. Turun tebal, naik tipis. Tuh. Jadi kalian ulang-ulang aja supaya kalian tuh gak kaku letteringnya. Karena kunci utama lettering tuh juga jangan kaku. Kalau kalian kaku bakal hasilnya jelek banget. Ini aku kasih contoh. Kalau misalnya bikin huruf A gitu kan, A. Tuh. Kalian harus bener-bener lentur banget jarinya. Jangan takut-takut, coba aja. Kalau misalnya kalian takut-takut, kalian ragu-ragu, itu malah hasilnya jadi kaku. Jadi kayak gimana ya, kayak sedikit kayak aneh gitu loh, dan itu bisa merusak brush pen kalian juga. Next, aku bakal kayak kasih penulisan A sampai Z biar kalian ada kayak apa sih namanya, gambaran gimana sih nulis A sampai Z di lettering. Sebenarnya kalian gak perlu terlalu ngikutin semuanya sama persis, karena ini semua tuh kayak kreasi kalian sendiri. Jadi ya, kalian bisa ikutin, tapi kan kalau misalnya kalian gak suka atau kalian kesusahan dengan yang biasa aku pakai, kalian bisa pakai dengan kreasi kalian sendiri. Tuh, kalian sambil perhatiin penulisan apa namanya, pemakaian upstroke dan downstroke-nya. Tuh, kece gini kan, tadi naik tebal, naik tipis, turunnya tebal, lalu naiknya lagi tuh tipis lagi. A, B, C, D tuh. Aduh, harusnya tadi D gini sih, salah-salah, sorry. D gini tuh. Atau kalian bisa juga pakai D yang kayak langsung gitu loh. Cuman ini agak dempet gitu. Tuh gini. A, B, C, D, E. Menurut aku E simpel aja sih, gak perlu susah-susah. Kalau F kayak gini. Cuman kadang orang suka kira ini B gitu loh. F, G. G juga simpel aja sih, gak usah terlalu yang susah-susah, yang ribet-ribet. Sambil dilihat ya, naik turunnya itu. Oke, jadi ini penulisan A sampai Z versi aku. Sorry agak berantakan dan gak terlalu wah gitu, soalnya aku emang gak suka yang terlalu ribet gitu.
Dan yang seperti yang aku bilang tadi, ini sebenarnya tergantung kreasi kalian sendiri sih, nggak perlu sama persis bentuknya. Dan pokoknya inti agar bisa lettering tuh jangan kaku dan ngerti upstroke downstroke-nya dulu. Jadi kayak yang tadi ini, kalian bisa ulang-ulang terus kayak naik turunnya. Oh ya, ini kan yang art line itu dia kurang fleksibel kan, yang kataku. Sekarang aku mau coba yang di snowman, walaupun sebenarnya udah rusak, cuma kita coba perbedaan. Tuh, yang snowman tuh kayak lebih enak digerakin. Kalau yang ini dia lebih kayak enggak, apa sih namanya ya? Kalau aku pribadi sih lebih suka yang fleksibel sih, cuman orang kan beda-beda. Tuh kan bisa lihat perbedaannya sendiri. Oke, aku bakal coba bikin satu kalimat gitu, dan kalian sambil perhatiin downstroke sama upstroke-nya supaya kalian bisa terbiasa. Dan sebenarnya kalau kalian belum mau beli brush pen karena takut apa sih namanya, takut sayang, kalian bisa kok latihannya pakai spidol dulu. Waktu itu sebelum bisa lettering juga aku latihannya pakai spidol, cuman kalau pakai spidol agak susah sih downstroke sama upstroke-nya. Waktu itu aku latihan pakai spidol, cuman buat ngebiasain pakai huruf lettering aja. Gila, jelek banget. Oke. Sekarang aku mau coba rangkum ini semua supaya hasilnya bagus gitu. Oke, jadi yang tadi yang pertama itu kan upstroke dan downstroke. Kalian sebenarnya latihan aja terus sih, nanti lama-lama juga terbiasa tanpa kalian sadari. Sekarang aku mau itu juga bikin gelombangnya. Menurut aku paling efektif itu belajar pakai gelombang sih, supaya kalian tuh lebih enak kalau nyambung huruf. Tapi kalau misalnya kalian punya cara belajar sendiri juga bisa. Yang penting gak kaku aja sih. Terus yang selanjutnya itu yang bikin huruf O. Aku mau coba pakai yang brush pen yang snowman ini.
bikin yang kayak huruf V. Gila sih yang brush pen. Aduh, aku kadang suka inget ini mereknya brush pen, tau gak sih? Brush pen yang Snowman ini aku sukanya dia fleksibel, cuman sayangnya udah rusak punya aku. Jadi karena aku pikir ini gampang rusak, aku gak mau beli lagi, padahal enak banget loh sebenarnya. Buat kalian yang masih pemula, aku rekomendasiin kalian buat pakai Snowman. Oke, tadi lalu yang berikutnya itu ABCD-nya ya. Aku pakai yang outline sticks aja. Kayak S aku agak aneh gitu yo. Okay, wait, ini salah. Tuh kan kalian kalau misalnya kaku bakal jadi kayak gini letternya. Aku tadi kaku gitu soalnya. Selain bikin lettering, kalian juga bisa ngehias lettering kalian. Misalnya kalian pakai highlighter buat kasih shadow-shadow gitu, biar lettering kalian nggak plain gitu loh. Bisa aku pakaiin shadow buat brush pen yang warnanya terang. Soalnya kan biar lebih gampang dibaca. Soalnya kalau terang agak susah dibaca. Jadi gampang banget kan, aku kasih tutorial yang simple-simple aja yang gak ribet. Jadi ya kira-kira ringkasannya begini, rangkumannya begini. Aku bakal coba bikin sekali lagi satu tulisan lagi buat contoh. Tuh, kalian jangan kaku. Kalau misalnya kalau misalnya letteringnya mulus, apa sih namanya tuh, kayak nggak kaku, itu juga hasilnya mulus. Kira-kira begini. Love, love, love. Love, love, love. So guys, jadi segitu aja video aku buat tutorial letternya. Semoga bermanfaat dan segini doang sih emang, karena aku gak mau bikin ribet-ribet. Nanti kalian ribet juga nyobanya. Jadi hope you like it dan semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe supaya
kalian dapat notif, tapi kalian harus nyalain belnya supaya kalian tuh tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa di like kalau kalian suka, dan jangan lupa tinggalin komen. Dadah, thank you.